Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan daurah tafsir kita. Ini dah banyak telatnya. Kita boleh buat banyak juga yang perlu dipikirkan. Ya, untuk itu mudah-mudahan saja hari ini kita selesaikan. Ya, insyaallah. Karena memang biasanya kalau di akhir Ramadan itu memang sangat banyak sekali hal-hal yang harus kita urus dan yang lain-lainnya. Apa boleh buat, begitulah selama ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya dah, enggak apa-apa. Kita lanjut ke surah apa lagi? Al-Mutaffifin, betul? Al-Insyiqaq sudah ya. Tadi pagi. Abasa sudah. At-Takwir sudah. Oh iya. Al-Ghasyiyah sudah. Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Nama surah Al-Fajr dinamakan dengan nama ini karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan waktu fajar pada awal surah ini. Tidak ada keutamaan pada surah ini. Tertib surah, surah yang ke-86. Secara nuzulis surah yang ke-10. Bilangan ayatnya 30. Jumlah rukuknya ada 1. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkan surah ini antara tahun 6 hingga 10 kenabian. Ketika itu kezaliman pemimpin-pemimpin Quraisy Mekah sudah sampai pada puncaknya. Maka Allah pun mengancam mereka seperti dengan menceritakan kaum 'Ad, Tsamud dan Fir'aun. Baik. Tema utama surah. Rabbmu benar-benar mengawasi. Inna rabbika labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Pembahasan surah. Pertama, mereka yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti binasa seperti umat-umat terdahulu yang menentang rasulnya. Lah, wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar dan malam yang 10. Malam 10 yang mana? Kayak 10 akhir dari bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan 10 awal bulan Muharram.
Ada pula yang mengatakan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Demi genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Lalu Allah Ta'ala sebutkan di ayat yang ke-6 itu, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kalian perhatikan kaum Ad, Irama dhatil 'imad. Penduduk Iram, yaitu kota, ibu kota Ad itu, kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi dah mantap dulu bangunan mereka, arsitektur yang mereka punya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah ada bangunan seperti bangunan itu sebelumnya di negeri-negeri yang lain. Wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad, dan kaum Samud yang bisa memotong batu-batu besar di lembah-lembah, dibentuknya rumah, istana dan lainnya. Wa fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki kerajaan, istana yang besar, bangunan yang besar dengan pasaknya yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, yang melampaui batas di negeri ini. Fa aktsaru fiha al fasad, lalu mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, Allah timpakan kerusakan, ya Allah timpakan azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Lalu Allah SWT pun sebutkan, manusia ini apabila Allah uji lalu Allah berikan kesenangan, maka dia telah memuliakanku. Dia berkata, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبَتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. Dia berkata, Rabbku memuliakanku. Kalau dapat banyak dia rizki, kesenangan dunia, katanya Allah memuliakan dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, kalau mereka mendapatkan, ya, tidak banyak dapat uang, tidak banyak dapat ini itu, mereka mengatakan Rabbku menghinakanku. Itulah standar otaknya, Pak. Standar otaknya uang. Ya. Standar otaknya kemewahan. Nah, inilah yang keliru itu. Lalu dia betul-betul mereka tidak memuliakan anak yatim, ya, tidak memberi makan kepada orang miskin, ya, memakan harta warisan dengan cara campur baurkan antara yang halal dengan yang haram, mencintai harta itu dengan banyak, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, berlebih-lebihan mencintai harta. Lalu Allah sebutkan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkat. Ingatlah nanti, ya, sekali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut benturannya, datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris, ya. Pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia ini semuanya, tapi tidak berguna lagi kesadaran. Apa gunanya lagi? Mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka pada hari itu tidak seorang pun yang mengazab mereka seperti azabnya. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Artinya betul-betul dahsyat. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang penghargaan Allah terhadap manusia yang sempurna imannya,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Masuklah kalian ke dalam surga-Ku. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah kalian ke dalam surga-Ku. Ya friend, itu apa ludah itulah full. Ada yang ngirim 24 juta. Apa ludah itu, ada yang ngirim 24 juta bantuan. Biar aja ada satu titik-titik lah. Nak tipi awak titik-titik dulu. Ha. Tak usah dia apa, tak usah di tutik-tutik, biar aja dulu pelope aja lah macam itu. Nah, orang untuk pedalaman tu macam itu. Jadi pelope lah di momen dek teri. Ya. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi ayat yang ke-13 dan 14 ini coba diperhatikan. Jadi tidak sepantasnya kita berbangga diri apabila dapat nikmat kita. Tidak. Boleh jadi Allah tu beri kita azab. Ya. Dan boleh jadi apa, kita mendapatkan itu apa? Mendapatkan itu satu ujian ya. Apa namanya? Istidraj. Nah, kemudian orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia itu pasti menyesal. Tengok ayat 24 itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, duhai alangkah baiknya kira aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di dunia. Ya, padahal ya itulah rugi kita, menyesal kita. Nah, dan ayat ini juga anjuran untuk memuliakan anak yatim. Di ayat yang ke-17 itu. Memberi makan kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Surah Al-Balad. Nama surah Al-Balad. Dinamakan dengan nama ini kerana Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala bersumpah. Maksud Al-Balad di sini adalah kota Mekah, Al-Mukarramah. Tidak ada keutamaan pada surah ini. Tertib surah-surah yang ke-90. Secara nuzuli surah yang ke-35. Bilangan ayatnya ada 20. Bilangan rukuknya ada 1. Surah ini adalah surah Makkiyah. Zaman diturunkannya antara tahun 6 hingga 10 kenabian.
Ketika itu Mekah yang dikenal dengan negeri yang aman. Dan pada masa itu, sebelumnya Mekah dikenal dengan negeri yang aman, tapi masa itu tidak aman lagi. Kenapa tidak aman lagi? Karena berbagai macam kezaliman yang mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dilihat tu al-baladul amin wa anta hilum fi hilum bi hadzal balad dan seterusnya. Tema utama surah. Kita cepat-cepat aja ya. Faham aja. Karena insyaallah kita juga akan ulang daurah ini lagi nanti. InsyaAllah. Tema utama surah, dunia sebagai tempat ujian dan rintangan. Dunia tempat sebagai tempat ujian dan rintangan. La uqasimu bihadhal balad wa anta hillun bihadhal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Dia Muhammad bertempat tinggal di negeri Mekah ini demi pertalian bapa dan anaknya. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada satu pun yang berkuasa atasnya? Tidak. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa aku ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya kedua jalan yang baik dan buruk. Tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan atau orang miskin yang sangat fakir, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk saling berkasih sayang. Mereka orang yang beriman dan saling berpesan adalah orang-orang yang golongan kanan, dan orang-orang kafir ingkar kepada golongan ayat-ayat kami, mereka adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Ayat ini coba lihat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia kami ciptakan dalam susah payah. Memang hidup ini susah payah. Sampai satu saat Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu rahimahullah ta'ala ditanya, kapan kau waktu istirahat wahai imam? Beliau pun menjawab, ketika telapak kaki telah menginjak surga. Allahu Akbar. Jadi waktu istirahat kita itu cuma ketika telapak kaki sudah menginjak surga. Allahu Akbar. Nah, jadi tempat capek, letih, susah dunia ini. Jadi tema utama surah ini dunia sebagai tempat ujian dan rintangan. Tema utama surah ini dunia sebagai tempat ujian dan rintangan. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Allah SWT sebutkan nikmat-nikmat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kami telah menjadikan dia punya dua mata? Alam naj'al lahu 'ainain.
walisanahu wa syafatain. Ada lidah dan ada dua bibir. Kami berikan petunjuk kepada dua jalan, yang baik dan yang buruk. Ya, Allah ingatkan tentang nikmat. Setelahnya Allah sebutkan tentang golongan kiri dan golongan kanan. Ya, golongan kiri itu orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat kelak, dan orang-orang yang golongan kanan itu Allah sebutkan sifat mereka. Sifat mereka menyantuni anak yatim, memberikan makan kepada orang-orang miskin, saling berwasiat dengan kesabaran dan kasih sayang. Mereka itu golongan kanan. Ya, mereka nanti diazab dalam neraka yang tertutup, yang ditutup. Berarti ayat ini kan, kalau kita renungi, ayat kesusahan aja nih. Di dunia susah, tapi di akhirat juga susah. Tempat ujian dan rintangan. Ini sejak dunia lagi. Neraka yang ditutup. Ya. La ilaha illallah. Surah Asy-Syams. Nama surah ini adalah Asy-Syams. Asy-Syamsu. Dinamakan dengan nama ini kerana Allah Ta'ala memulai sumpahnya dengan surah ini. Asy-Syamsu maknanya adalah matahari. Asy-Syamsu maknanya adalah matahari. Tertib surah, surah yang ke-91. Secara nuzuli surah yang ke-26. Bilangan ayatnya 15. Bilangan rukuknya hanya 1. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya. Setelah dakwah secara terbuka dilaksanakan Nabi. Ia juga diturunkan saat penentangan orang-orang kafir Quraisy memuncak. Sikap mereka sudah seperti sikap kaum Nabi, kaum Samud. Mereka diancam dengan azab yang menimpa kaum Samud. Tema utama surah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan sinarnya di kala pagi. Wal qamari idza talaha. Dan demi bulan apabila mengiringi. Demi siang apabila telah menampakkan. Demi malam apabila telah menutupi malam gelap gulita. Demi langit serta pembinaan yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Jadi Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluk-makhluknya yang hebat. Setelah itu baru Allah sebutkan inti dari surat ini apa? Sungguh beruntunglah, qada aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qada khaba man dassaha. Rugilah orang-orang yang mengotori jiwa. Ini makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang hebat yang di atas itu. Jadi Allah bersumpah atas semua makhluk itu. Allah yang ciptakan. Allah yang punya kuasa. Kalau makhluk itu Allah hancurkan mudah saja bagi Allah. Tapi makhluk ini semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini. Namun beruntunglah orang-orang. Karena itu beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Itu dalil apa? Dalil afaki, agar kita kembali kepada Allah dan menyucikan diri kepada Allah. Dengan menyucikan diri untuk berumbudiah kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan dalil tarikhi.
Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya. Mereka melampaui batas. Salah seorang celaka di antara mereka itu berkata, ya, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, kemudian Rasulullah yakni Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakan dan menyembelihnya. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Sumpah Allah itu di ayat ini ada 11 kali. Ini jumlah sumpah terbanyak dalam satu surat yang agung, dalam satu surah. Allah bersumpah atas nama matahari 11 kali ini. Antum hitung aja. Kata para ulama, apa sebabnya sebanyak itu kali, banyak itu kali, sebanyak itu kali Allah bersumpah? Karena yang Allah inginkan setelahnya kemenanganlah bagi orang-orang yang menyucikan jiwanya dan kerugianlah bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka seharusnya kita seumur kita ini, seumur-umur kita ini, kita harus menyucikan jiwa kita, bukan untuk yang lain tujuan kita. Di sini Allah sebutkan kaum Samud, tapi tidak disebutkan kaum yang lain. Kaum Samud itu kaum yang buta. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ya, hancurkan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka yang paling penting di antara faedah ayat ini, kita menyucikan jiwa kita, banyak berdoa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaan, sucikanlah dia. Engkaulah sebaik-baik penyuci jiwa, engkau walinya dan tuannya. Ini doa yang sering sekali diucapkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Suratul Lail, surah Al-Lail, nama surah Al-Lail. Apa arti Lail? Al-Lail, malam. Jadi kalau dapat isteri nanti namanya Laili, amalam pula itu artinya. Bukan malammu. Tidak ada keutamaan khusus surah Al-Lail ini. Tertib turunnya, tertib surah 92 dan turunnya ayat yang ke-9. Bilangan ayatnya 21. Bilangan rukuknya ada 11. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkan surah, zaman diturunkan surah ini di Mekah. Saat tuduhan dan penentangan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi, dan mereka mengancamnya dengan azab. Dan mereka diancam oleh Allah dengan azab. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Tema utama surah, kedermawanan dan kekikiran. Bismillah. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang. وما خلق الذكر والذكر وما خلق الذكر والأنثى. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan.
Sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala sorga, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju sorga, menuju jalan kemudahan itu. Adapun orang-orang yang kikir dan merasa diri cukup, tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang baik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Dan harta tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sungguh kamilah yang memberikan petunjuk. Kasungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Allah punya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Milik Allah dunia dan akhirat ni. Makanya kalau kita nak bahagia, minta tolong kepada Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau nak bahagia di akhirat juga begitu. Jangan jauh-jauh dari Allah. Semakin jauh kita dari Allah, semakin tak bahagia hati kita. Walau tampak zahirnya kita bahagia, tetapi sungguhnya syaitan yang tengah mengelabui kita. Kena orang-orang yang dekat dengan syaitan itu, waman a'radu 'an dzikir rahman, apa? Apa kata Allah? Nuqayyid lahu syaitan. Apa bunyinya itu? Kan ada dua tentang itu. Waman a'radu 'an dzikri. Satu bunyi ayatnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada aku atau peringatanku, sesungguhnya baginya kehidupannya sempit. Sempit, sempit. Ada satu ayat lagi, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكِرْ رَحْمَنْ نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانِ. Barang siapa yang berpaling dari Ar-Rahman, syaitanlah yang akan menguasai dirinya. Jadi man a'rada 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Nah, syaitan yang menguasai dirinya. Syaitan tu falahu apa kata Allah lagi? Fahuwa lahu qarin. Dialah konco syaitan. La ilaha illallah. Syaitan jadi konconya. Baik. Fa anzartukum naran talazza. Aku ingatkan kalian dengan api yang menyala-nyala. Tidaklah ada yang akan memasukinya kecuali orang-orang yang itu celaka. Orang-orang yang telah mendustakan ayat Allah dan mereka berpaling dari keimanan. Tetapi orang-orang yang bertakwa akan Allah jauhkan. Ya. Orang-orang yang memberikan hartanya untuk jalan Allah dan menyucikan hartanya. Jadi salah satu faedah harta itu adalah menyucikan, faedah zakat itu adalah menyucikan harta kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu ya. Ambil harta mereka untuk zakat itu, apa manfaatnya? Untuk menyucikan hati mereka dan membersihkan harta mereka. Nah, itu manfaat mengeluarkan harta itu. Makanya orang semakin banyak dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, makin sucilah hatinya. Dan itu betul-betul akan dirasakan oleh orang-orang yang bersedekah dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu. Dan Allah Ta'ala lanjutkan, tidak seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tapi dia memberikan itu semua karena mencari wajah Rabbnya yang Maha Tinggi. Niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Surah Ad-Duha ini sebenarnya surah Al-Lail ayat 17 sampai 21 ini turun berkenaan dengan Abu Bakar yang membeli budak-budak dengan harta pribadinya dan dimerdekakannya demi mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Nah, itu kerja Abu Bakar pula itu. Termasuk di antara budak yang dibelinya itu namanya Salman Al-Farisi. Siapa nama? Bukan Salman. Bilal Rasul apa namanya? Bilal bin Rabah ya. Bilal yang berbudak berkulit hitam itu.
Hah? Ya Bilal. Nah, itu di antara orang yang dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya dimerdekakannya. Makanya ketika Bilal minta izin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau tidak sanggup lagi mengumandangkan azan, sedih setiap kali mengumandangkan azan. Beliau pun menangis. Beliau minta izin ke untuk pergi ke negeri Syam untuk berjihad di sana. Di zaman Umar bin Khattab, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Ketika itu Abu Bakar tidak izinkan. Tidak izinkan. Dan dia berkata, kalau engkau dulu membeli aku untuk dirimu, aku akan berkhidmat padamu. Tapi kalau engkau dulu membeliku dan memberdekakanku untuk Allah, maka izinkanlah aku pergi. Izinkan aku pergi. Allahu Akbar. Akhirnya diizinkan. Maka Bilal pun pergi. Nah, dan itulah dia. Jadi kita berbuat untuk Allah atau bagaimana? Jadi inilah dia ayat yang ke-17 ini. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Dan orang-orang yang memberikan hartanya untuk menyucikan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Baik. Jadi kalau kita berbuat untuk Allah itu aman saja hidup kita. Tak ada begini begitu begini begitu. Maka hidup aja berbuat untuk Allah, Allah akan berikan kemudahan. Maka yang paling penting itu illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Hanya berharap wajah Rabb yang Maha Tinggi. Nah, kalau begitu kelak dia akan mendapatkan kepuasan. Surah Ad-Duha dinamakan dengan nama surah ini, dengan nama ini kerana Allah memulai bersumpah dengan duha. Wadduhi. Nah, ini dia. Dalam satu qiraah begitu baca. Demi waktu duha. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Surah Ad-Duha ini tidak ada keutamaan khususnya. Tertib surah 93. Secara nuzuli surah yang ke-11. Bilangan ayat ada 11, bilangan rukuk ada 1. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya surah antara tahun 1 hingga 3 kenabian, ketika dakwah masih sulit dilakukan dan masih secara rahasia-rahasia. Diturunkan setelah fatratul wahyi, berhentinya wahyu untuk sementara kepada Rasulullah. Jadi tempo berhentinya wahyu turun pada Rasulullah itu hanya sekitar 15 hingga 20 hari saja. Jadi pada saat itulah Rasulullah bersedih hatinya. Akhirnya Jibril datang menenangkan beliau dengan berkata, engkau adalah Rasul yang benar. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Jadi setelah fatratul wahyi inilah surah Ad-Duha ini turun. Tema utama surah perhatian Allah Azza wa Jalla kepada nabinya. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalahan, demi malam apabila sunyi, Rabbmu tidaklah meninggalkan engkau Muhammad, tidak pula membencimu. Itu fatratul wahyi tadi. Jadi dahulu
ketika wahyu terhenti itu, orang-orang musyrik itu berkata, Tuhan Muhammad telah meninggalkan Muhammad dan dia benci kepada Muhammad. Itu pula. Jadi tak turun wahyu itu. Muhammad dari tinggalkan Tuhannya. Dia benci dia sama Muhammad. Makanya Allah sebutkan apa? Allah sebutkan di ayat yang ketiga ini. Apa kata Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan kamu, tak pula benci padamu. Jadi begitu, kadang-kadang ada sesuatu yang ditinggalkan bukan kerana benci, tapi ditinggalkan kerana sayang. Itu ceritanya. Allah Ta'ala juga begitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu dari dunia ini. Dunia ini apalah, cuma kita hidup di dunia ini menyimpan taik aja semua. Di mata ada taik mata, di telinga ada taik telinga, di gigi ada taik gigi, di hidung ada taik hidung, di kuku ada taik kuku, di perut apalagi. Maka kita hanyalah kumpulan taik-taik berjalan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kamu karunia-Nya sehingga engkau menjadi puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungi kamu? Jadi Nabi itu dulu yatim, sejak kecil dia yatim. Belum lagi lahir dia ke... Belum lagi Nabi lahir ke alam dunia ini, ayahnya dah wafat. Ya. Baru beberapa tahun umurnya, ibunya meninggal dunia. Lalu Allah SWT beri pelihara Nabi ini. Dan sebabnya apa? Kasih sayang kakek, paman. Ya. Dan Allah Ta'ala mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Tengok 9-12 itu. Bingung, bingung ya. Kebingungan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal. Lalu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi. Nabi tengok umat Mekah itu seketika itu sungguh sangat luar biasa. Kehidupan yang asyik dengan dunia saja. Akhirnya apa? Allah bimbing Nabi pergi bertahanus dekat gua, di gua Hira. Allah bimbing. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah dapati kamu tu miskin, lalu Allah berikan kecukupan padamu. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap anak yatim jangan kamu berbuat sewenang-wenangnya, dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu hardik. Adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah nikmat Rabbmu itu. Nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Makanya ayat yang mulia ini, ikhwati fillah, boleh membicarakan nikmat untuk tujuan mensyukuri, bukan tujuan bersombong diri. Tujuan sombong tak bolehlah. Alam nasyrah. Alam Nasyrah, ya. Nama surah Alam Nasyrah atau Asy-Syarh. Nama surah bukan Alam Nasyrah tapi Asy-Syarh atau Al-Insyrah. Karena Allah Subhanahu Asy-Syarh itu artinya lapang, kelapangan dada. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan Allah memulai dengan nama Alam Nasyrah ini. Ya. Dengan Asy-Syarh ini atau Al-Insyrah namanya, Al-Insyrah.
Baik. Tertib surah 94. Secara nuzuli surah yang ke-12. Kemudian bilangan ayatnya ada 8. Bilangan rukuknya hanya satu, surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkan surah ini, ini diturunkan setelah surah Ad-Duha, setelah Fathatul Wahyi itu. Tema utama surah kenikmatan, kenikmatan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah yang melapangkan dada, bukankah kami yang melapangkan dada? Wa wada'na 'anka wizrak. Kami pula yang menurunkan beban darimu. Kesusahan dan derita-derita Nabi dalam menyampaikan risalah itu. Alladhi anqadha dhahrak. Yang telah memberatkan punggungmu dan meninggikan sebutan namamu. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahannya, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahannya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan apa? Satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Makanya istirahat kita itu hanyalah apa? Perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lainnya. Kepada Rabb kamu lah kamu berharap. Jadi para pejuang itu begitu. Tak, istirahat dia itu hanyalah perpindahan dari sebuah kegiatan ke kegiatan yang lain. Tak ada. Ya. Kosong itu ya tak ada. Apa kerja ini tak ada ya? Nyantainya. Tak ada itu. Itu bukan sifatnya pejuang. Apa kerja saya nyantai? Jadi, kalaupun dia nyantai, ada sesuatu yang lain. Nah, yang sedang dia renungi, berpikir, atau ada kegiatan-kegiatan yang membuat dia bisa semangat lagi. Mungkin dia santai-santai sama istri dia. Nah, setelah itu jos lagi, gas lagi, gas full. Saya surah Alam Nasyrah ini saya teringat dengan apa yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. Tafsir Al-Azhar itu. Abang saya yang juga guru dan kakak ipar saya, kata ayah Buya Hamka. Siapa namanya? Ahmad Rosid Sultan Mansyur. Dulu apabila jadi satu masalah waktu saya kecil, kata beliau, beliau beliau berkata dan sambil menyebutkan sebuah syair, katanya, Idza ishtaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashrah fa'usrun bainal usraini idza fakkartahu tafrah. Ya. Kalau saya mengiramakannya begini. Ya, kalau dibuat syairnya itu iramanya begini. Idza ishtaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashrah fa'usrun bainal yusrain idza fakkartahu tafrah. Jadi Buya Hamka teringat dengan abangnya ini. Dulu ulama negeri ini sering begitu memberikan syair untuk pelajaran, memberikan syair untuk apa, untuk durus-durus mereka. Ya, apalagi di setiap daerah itu berbeda-beda itu. Ya. Saya teringat guru saya dari Aceh dulu.
itu belajar naung sharaf itu, itu betul-betul disairkan, ya, sehingga murid-murid teringat. Saya memandang sair seperti ini ada yang boleh, ada yang tidak, tergantung liuk-liuknya itu. Ya, dulu saya belajar dengan guru saya namanya Tengku Ipan. Ya, ada isim alladzi la yansarif itu. Ijma' wazin adilin anis bima'rifatin. Jadi sehingga ijma' wazan, ya, dan seterusnya. Nah, ingat kita. Demikian pula dengan huruf dulu. Wal harfu ma laysat lahu alamahu fakis kaulita kun alamahu. Jadi dulu ternyata Buya Hamka ketika kecilnya dia teringat dengan ayah, dengan abangnya, dengan kakak iparnya. Apa kakak iparnya itu? Abu Ahmad Rashid Sultan Mansur. Ya. Saya tidak tahu bagaimana iramanya Ahmad Rashid Sultan Mansur ini. Tapi saya membuat apa syairnya begini. Idza staddat bikal balwa fa fakkir fi alam nashra fa usrun bainal yusrain idza fakkartahu tafrah. Nah, itu yang saya baca dalam tafsirnya Buya Hamka ini. Apa artinya? Apabila musibah berat menimpamu, maka fikirkanlah surat alam nashra. Apa sebabnya? Kesulitan itu ada di antara dua kemudahan. Kesulitan itu ada di antara dua kemudahan. Ya. Maka apabila engkau telah pikirkan surah Al-Nasr itu, idza fakar tahu tafrah. Apabila kamu sudah pikirkan, niscaya kamu akan gembira. Jadi kalau dapat sulit kita, orang beriman itu biasanya itu. Kesulitan itu cuma ada di antara barang terjepit di antara dua kemudahan. Ya. Sesuatu yang terjepit di antara dua kemudahan. Allahu Akbar. Baiklah. Jadi hidup sebagai pejuang itu begitu. Tak pusing-pusing kepala. Ya. Baik, surah At-Tin. Nama surah ini At-Tin. Ntar dulu, ini surah Al-Nasr ini memang betul-betul masuk di otak kita, di hati kita. Sebab Umar bin Khattab pernah menyebutkan, ya, bahwa surah ini surah apa? Kabar gembira untuk orang-orang yang ditimpa musibah. Ya. Beritahukanlah kabar gembira ini wahai orang-orang yang ditimpa musibah itu, kata Umar bin Khattab. Baik, surah At-Tin dinamakan dengan nama surah ini karena Allah memulai dengan bersumpah atas nama At-Tin. At-Tin. Kemudian tertib surah. Surah yang ke-95. Dan secara nuzulinya surah yang ke-28. Bilangan ayatnya ada 8, bilangan rukuknya ada 1. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya antara tahun 4 hingga 5 kenabian setelah dakwah terbuka dimulai. Ketika itu orang-orang Mekah menimbulkan berbagai macam keraguan di hati-hati para sahabat. Baik. Tema utama surah. Sumber kekuatan manusia. Sumber kekuatan manusia. Pembahasannya. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Jadi ayat ini menunjukkan
faedah buah tin. Faedah buah tin dan zaitun. Ya. Kemudian demi tur. Jadi begini. Ayat yang ketiga itu coba lihat. Wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi tin itu menggambarkan manis buah. Zaitun menggambarkan kemurnian. Dan tur gunung menggambarkan kekokohan. Begitulah potret negeri Mekah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia berada dalam, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik. Elok, ganteng, gagah. Itu dia. Apalagi kalau yayo jadi buya. Tidak hanya sekedar fotonya saja. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka apa? Pahala yang tak putus-putus pahala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi makhluk yang paling indah ni manusia. Jadi asal fitrah manusia itu sebenarnya beriman. Sebab Allah sebutkan manusia berada dalam bentuk yang sempurna. Tapi nanti manusia bisa jadi hina, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman, amal soleh, ini fitrah manusia. Ini pohon zaitun, ini pohon yang diberkahi oleh Allah Rabb. Benar tabaraka wa ta'ala. Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dinamakan dengan surah Al-Alaq. Ini menunjukkan asal penciptaan manusia. Segumpal darah. Atau surah ini juga dinamakan dengan surah apa? Iqra bismi rabbika. Karena Allah memulai awal surah ini dengan Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tertib surah, surah yang ke-96. Tertib turunnya, ini surah yang pertama kali turun. Surah yang pertama kali turun. Ya. Zaman turunnya surah, berarti surah ini surah Makkiyah atau Madaniyah? Jelaslah Makkiyah. Zaman turunnya apa? Turun pada bulan Ramadan. Adapun tahun Masehinya, sebagian menulis 10 Agustus 610 Masehi. Kalau kita dulu apa di 500 apa dulu? Enggak ingat apa sah? Bila sewaktu itu 571 Masehi ya. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah itu. Jadi nah itu diturunkan pada tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Tema utama surah. Wa
pengetahuan, ilmu pengetahuan. Entar dulu. Pengetahuan tentang akhirat adalah perkara utama yang meninggikan derajat manusia. Pengetahuan tentang akhirat adalah perkara utama yang meninggikan derajat manusia. Baik, coba kita lihat. Ini tulis baca adalah kunci ilmu pengetahuan. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu sangat mulia yang telah mengajarkan kamu dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Aisyah menyebutkan hal yang pertama kali dialami Rasulullah ketika terkait wahyu adalah mimpi yang baik dalam tidur. Beliau tidak melihat mimpi kecuali muncul seperti cahaya pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri. Beliau melakukannya di Gua Hira. Beliau bertahannus di dalamnya, menyendiri begitu saja, yakni beribadah. Selama beberapa malam sampai merasa rindu pada keluarga dan mengambil bekal untuk melakukan pengasingan lagi. Kemudian beliau pulang pada Khadijah lalu mengambil bekal yang cukup untuk sejumlah malam. Hingga datanglah satu riwayat. Dalam satu riwayat, beliau dikejutkan kebenaran saat beliau dalam gua. Malaikat mendatangi beliau lalu berkata, bacalah. Aku tidak berbiasa membaca, kata Nabi. Beliau melanjutkan, lantas malaikat itu meraihku, mendekapku kuat-kuat hingga ia membuatku sangat kesulitan. Kemudian ia melepaskan aku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Maka ia meraihku, mendekapku kuat-kuat yang kedua kalinya hingga ia membuatku sangat kesulitan. Kemudian ia melepaskan aku lalu berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak dapat membaca. Ia pun meraihku lagi, mendekapku yang ketiga kalinya, kemudian melepaskan. Lalu mengatakan ayat 1-5 ini. Lalu beliau pula membawa ayat ini dengan hati gemetar cemas. Beliau masuk menemui Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin. Dia berkata, selimuti aku, selimuti aku. Mereka pun menyelimuti beliau sehingga kepanikan beliau pun hilang. Begitulah kalau punya istri itu. Lima yang tadi, lima hilang dah. Kedak dengan Nabi ini. Lalu beliau berbicara pada Khadijah dan memberitahukan peristiwa itu padanya. Aku mengkhawatirkan keselamatan diriku. Khadijah berkata, tidak akan. Demi Allah. Allah.